Oke guys, hari ini kita memperbaiki mesin cuci 2 tabung Polytron dengan bobot 9 kilo. Nah, ini jadi kendalanya untuk pencucinya berdengung. Dibantu tangan baru bisa putar. Ini sudah kita ganti kapasitor. Ini kapasitor lamanya. Nah, itu kapasitor barunya. Ate. Ternyata setelah kita ganti kapasitor, untuk dinamo pencucinya masih saja berdengung dan dibantu tangan. Nah, ini kita tes dulu. Tes lagi, Jo. Putar, Jo. Oke, ini kita tes lagi. Oke, sudah dicolok. Ini kita putar dulu untuk pencuci washnya. Ini tidak berputar. Oke. Oke. Lock lagi. Tadi tidak mau berputar. Nah, ini kita coba lagi. Ah, ini tidak mau berputar sama sekali guys. Nanti kita ukur untuk tahanan dinamonya. Nah, jadi seperti ini guys. Dia cuma berputar satu arah, dibantu dulu kayak tangan kayak gini. Tidak mau lagi berputar. Oke guys, jadi ini kita cek, ternyata kabelnya putus semua. Ini kabel yang ke timer pencuci wash. Ini untuk pintu pengering. Oke guys, jadi kita repair dulu untuk kabel-kabelnya. Ini sudah kita sambung, ini menggunakan isolasi bakar nih. Tinggal kita bakarkan saja. Untuk BB-nya. Oke guys, jadi kita isolasi untuk kabelnya nih supaya tidak digigit tikus lagi. Oke, kita tutup dulu. Oke, kita akan tes colokin. Oke, sudah dicolok. Tinggal diputar timernya. Kita coba dulu. Ini guys, jadi dia tidak putar arah balik, jadi cuma searah putarnya.